Assalamualaikum pemirsa, saya baru saja mengambil bagasi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1A. Kemudian saya keluar ke ruang kedatangan domestik. Saya sebenarnya mau naik kereta bandara, tapi mau cek dulu bus Damri. Bus Damri ini dekat aja, cuma pemirsa shelternya itu di dekat di depan Terminal 1A. Ini tempat kita masuk ke bus Damri. Ada ruangan, ini ruangan di dalamnya. Kita tidak beli tiket di sini pemirsa. Beli tiketnya suruh di luar itu. Ini tempat memasuk aja. Bayarnya di 80.000. Nah, beli tiketnya pakai mesin ini. Jadi transportasi di Jakarta rata-rata sekarang tidak menerima uang tunai pemirsa. Nah, ini mesin untuk beli tiketnya. Pakai kartu kredit atau kartu debit. Harganya di 80.000 untuk ke pusat kota, tapi kalau masih jauh, misalnya daerah Bekasi, Bogor itu lebih mahal lagi. Oke, sekarang saya menuju Terminal 1B. Di depan Terminal 1B ini terletak stasiun kereta bandara, stasiun kereta kayangan antar bandara. Ini dia pemirsa. Di depan Bandara 1B kita udah masuk ke dalam stasiun, kita naik ke atas pemirsa. Udah sampai di atas. Nah, ini dia di atasnya pemirsa. Jadi kereta yang di sini hanya ke empat tempat. Terminal 1, kereta bandara, terminal 2, dan terminal 3. Ini dalam kereta bandara, terus kita udah turun pemirsa. Nah, kita masuk kepada stasiun kereta bandaranya. Kita beli tiket juga di sini pemirsa. Lagi-lagi tidak terima uang tunai. Kita belinya pakai kartu kredit atau kartu debit. Rata-rata di transport di Jakarta itu nggak pakai uang tunai pemirsa. Oke, sampai di ruang tunggu. Ini tiketnya 50.000 untuk ke pusat kota BNI City. Nah, ini tiket pesawat, tiketnya, tiket keretanya. Nah, kita udah sampai di kereta bandara. Senyaman ini pemirsa, tempat duduknya berhadap-hadapan gitu pemirsa, jadi bisa maju, kita bisa mundur. Ini pemandangan di kereta bandara dari bandara menuju ke pusat kota BNI City. Nah, ini tempat duduknya pemirsa, yang di sebelah sana menghadap ke saya dan saya menghadap ke sana. Karena kenapa bisa begitu pemirsa? Karena kereta bandara itu dia kan yang kepala bisa jadi ekor, ekor bisa jadi kepala gitu. Jadi nggak tahu yang mana depan mana belakangnya kereta bandara ini. Ya, tempat duduknya dibuat seperti ini. Dekat-dekat ke pusat kota nampak pemukiman-pemukiman yang agak kumuh pemirsa. Karena kereta ini masuknya ke belok-belok gitu, kayak maksudnya ke pemukiman kumuh gitu. Ini kita udah sampai pemirsa, udah sampai BNI City, turun.
kita turun di bawah, habis itu kita naik ke atas, naik lift. Nah, naik lift kita ke atas. Nah, lucunya nanti kita turun lagi pemirsa. Sudah sampai kita di lobinya, kita tap kartu kita tadi. Oke, kita keluar. Nah, sampai di kita di stasiun BNI City, Kelurahan Tamrin. Ongkosnya tadi 50.000 ya pemirsa. Ada jam-jam tertentu yang ongkosnya 30.000, murah. Tapi kalau kita tunggu yang 30.000 itu 2 jam lagi kita berangkat. Jadi mana dapatnya aja. Oke, ini stasiun BNI City. Nah, kita udah sampai di luar. Jalan sedikit, langsung kita tiba di TOD Duku Atas, Transit Oriented Development. Nah, di Duku Atas ini kita bisa kemana-mana. Assalamualaikum.